Tahukah kamu kalau di Surabaya itu ada tempat yang rindang banget kayak gini? Bisa dibuat olahraga, ada kolamnya juga, dan ada rusanya juga. Untuk masuk ke sini itu gratis loh. Kalian cukup untuk bayar parkir saja. So, ada yang tahu? Simak video lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ugit Prastio. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini explore Surabaya di daerah Beratang Binangun. Mau explore sebuah taman. Taman apa itu? So, let's go. Taman Flora Beratang Surabaya merupakan taman kota yang dapat menjadi tempat melepas penat dan menghirup udara segar di kota Surabaya. Kawasan ini dapat juga dijadikan sebagai alternatif tempat liburan bersama keluarga maupun teman. Terletak di Jalan Beratang Binangun, Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Untuk masuk ke kawasan ini, kalian tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Kalian hanya cukup membayar uang parkir saja. Di sini ada tulisannya guys, gratis. Tapi encen tadi gratis kok, cuma bayar parkir aja untuk masuk taman ini. Ini perpustakaannya. Oh, perpustakaan buku-bukunya deh. Pantes di sini ada seperti apa, foto-foto zaman dahulu tentang Surabaya zaman dahulu. Ini juga ada petunjuknya kok guys. Nah itu petunjuknya, jalur evakuasi sana. Kalau sana perpustakaan, sana BLC, rumah kompos, area permain, area posem. Taman ini dipenuhi dengan aneka tumbuhan tropis dari berbagai jenis pohon. Pohon-pohon tersebut membuat taman ini menjadi sejuk dengan udara yang segar. Di sini ada sarana bermain guys, buat anak-anak. Dan di sini ditulis kawasan dilarang merokok atau vapor, no smoking area. Khusus anak-anak di sini guys. Itu bermainnya anak-anak Taman Flora. Ternyata di sini bekasnya ada kayak kolamnya guys, tapi lagi surut. Ada pohon apa pengaturnya sebenarnya, tapi lagi surut. Surut.
sebelah itu jalan rayanya guys, jalan raya menuju ke arah Ngagel. Kalau sana ke arah ini, itu jalan rayanya. Jadi taman ini tepat di sebelah jalan raya, tapi pintu masuknya belum itu tadi, belok kiri, belok kiri, parkir di dekatnya Pujasera. Guys, lanjut lagi ekspor ke sebelah sananya. Tadi kan aku dari sebelah selatan. Tadi kan selatan dulu. Sekarang kita coba ke utara. Kalau nggak salah di sebelah utara sana ada rusanya, guys. Dulu ada kura-kuranya juga kalau nggak salah. Dulu aku pernah kesini, tapi udah lama banget. Sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Sekarang coba kesini lagi, lihat ada apa aja di sini. Yuk coba jalan terus. Kita explore sebelah sana. Kayaknya ada banyaknya anak sekolah, guys. Oh, anak TK kayaknya banyak di sini. Di sini ada air mancurnya, guys. Dan di sana banyak anak TK lagi pelajaran di outdoor. Di sana ada hijau-hijau turun, wah kayak bambu gitu, tapi di sini yang coklat-coklat, nah, kayak tirai-tirainya. Nah, seperti sulur-sulur gitu ya. Kita menuju ke kolamnya, guys. Di sini masih ada airnya kolamnya. Yuk kita mendekat. Ada apa? Peringatan kolam air mancur bukan area berenang, listrik tegangan tinggi. Oke. Oke, setelah dari kolam kita coba ke sana, ke rusa-rusa. Kita jalan ke rusa-rusa. Nah, ini rusanya, guys.
Oke guys, itulah tadi perjalanan vlog kita hari ini untuk explore Taman Flora di Surabaya. So, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya guys, agar aku lebih semangat lagi buat video untuk kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis kok, gak dipungut biaya sepeserpun. Dan akhir kata, thanks for watching and see you next video. Bye.